Ya, pemirsa, sejumlah objek wisata alamiah saat ini menjadi tujuan favorit wisatawan dari seluruh dunia untuk berwisata. Lantas, objek wisata di mana saja yang menjadi favorit bagi wisatawan di dunia, kita akan simak dalam tayangan ID Extainment berikutnya. Pemirsa, salah satu tujuan dari mengunjungi objek wisata adalah menikmati keindahan dari tempat wisata yang dikunjungi. Dengan menikmati keindahan yang disajikan oleh objek wisata, dipercaya dapat menenangkan pikiran dan tentunya akan menjadi pengalaman menarik bagi mereka yang berkunjung. Di seluruh penjuru dunia terdapat banyak tempat yang menyajikan keindahan panorama spektakuler. Dan keindahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga di seluruh dunia untuk datang berkunjung ke sana. Keindahan beberapa objek wisata tersebut mampu menjadikan sebagian masyarakat merasa perlu untuk mengunjungi objek wisata meski lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Hal itu dilakukan demi mendapatkan sebuah pengalaman tak terlupakan seumur hidup mereka. Lalu di mana sajakah tempat-tempat wisata terindah di dunia yang menjadi favorit destinasi wisatawan seluruh dunia? Berikut 5 objek wisata terindah di dunia seperti dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ada Zhangjiajie National Forest Park di China. Objek wisata ini berada di Provinsi Hunan dan merupakan situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pertama di China. Zhangjiajie National Park dikenal dengan pilar-pilar batu yang tinggi menjulang dan menyajikan panorama terbaik saat terjadi kabut. Panorama indah Zhangjiajie National Park sudah dikenal sejak dulu dan menginspirasi banyak lukisan tradisional China untuk menggambarkannya. Masih dari benua Asia, objek wisata destinasi favorit berikutnya adalah negara Maladewa atau Maldives. Negara kepulauan ini menyajikan keindahan alam pasir putih dengan air laut yang jernih, serta langit yang cerah terbentang. Keindahan pantai di Maladewa juga semakin lengkap untuk dinikmati dengan keberadaan lebih dari 100 resort pribadi dan penginapan lainnya yang tersedia. Di negara yang terletak di Samudra Hindia ini, selain menikmati pengalaman menginap yang tak terlupakan, wisatawan juga bisa melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan objek wisata alam, pantai, dan laut. Objek wisata terindah berikutnya masih dari kawasan Asia, yakni Petra di Yordania. Negara di Timur Tengah ini memiliki keindahan alam yang unik, yakni kawasan perkotaan yang berada di bebatuan tebing. Situs bebatuan yang menjadi permukiman ini mulai dikenal oleh dunia saat mulai masuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru pada tahun 2007 silam. Selama berada di Petra, wisatawan akan disuguhkan arsitektur megah bangunan yang dibuat dengan mengukir bebatuan tebing dan gunung. Keindahan ini akan menjadikan wisatawan seolah berada di dimensi yang berbeda. Petra sendiri merupakan kota kuno di Yordania dan sempat mencapai puncak kejayaannya antara tahun 400 sebelum Masehi hingga tahun 106 Masehi. Objek wisata terindah di dunia berikutnya berada di benua Eropa, yakni Danau District di Inggris. Kawasan objek wisata ini menyajikan pemandangan yang merupakan perpaduan dari pegunungan serta danau yang terbentuk ratusan tahun lalu. Kombinasi pemandangan indah ini tentu akan memberikan kesan tersendiri bagi siapapun yang datang mengunjunginya. Objek wisata terindah berikutnya berlokasi di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat, yakni Horseshoe Bend. Objek wisata alam ini berada di negara bagian Arizona dan masih menarik minat banyak wisatawan untuk mengunjunginya. Horseshoe Bend sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari kawasan Grand Canyon di Amerika Serikat, di mana pemandangan yang tersaji di Horseshoe Bend adalah aliran sungai Colorado yang melintas mengelilingi sebuah batu raksasa. Ini menjadikan aliran sungai terlihat seperti sebuah tapal kuda yang sangat besar. Kombinasi warna tebing Grand Canyon dan aliran sungai Colorado menjadikan Horseshoe Bend sebuah objek wisata yang menarik untuk dijadikan latar fotografi, baik profesional maupun untuk diri sendiri. Nah pemirsa, demikianlah 5 objek wisata terbaik di dunia yang bisa menjadi alternatif pilihan untuk berwisata. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah khazanah informasi dalam dunia pariwisata.
Dan sampai jumpa kembali dalam IDX Statement berikutnya.